Ranking milik ganda putra Indonesia Marcus Fernandi Gidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo alias Minions kembali naik satu tingkat dengan perolehan poin 96.527. Federasi Bulu Tangkis Dunia telah merilis update terkini peringkat dunia untuk pekan ke-40 pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam ranking terkini BWF, Marcus Fernandi Gidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo kembali naik satu strip setelah pekan lalu mengalami penurunan. Pekan lalu, Marcus Kevin berada di peringkat ketiga usai tergeser oleh wakil Taiwan, Liang Wang Chilin. Namun kini pasangan Taiwan, Liang Wang Chilin harus melorot kembali ke urutan ketiga karena kalah perolehan yakni 96.068 poin. Ranking dunia terkini menjadi gambaran dari performa pemain atau pasangan sejak 2020 hingga 2022. Dalam rentang waktu tersebut, catatan gelar Marcus Kevin memang kalah dari Li Wang. Marcus Kevin merebut 3 gelar juara dari Indonesia Masters 2020, Hailo Open 2021, dan Indonesia Open 2021. Adapun Li Wang menjadi champion Thailand Open 1 2021, Thailand Open 2 2021, BWF World Tour Finals 2022, dan Olimpiade Tokyo 2020. Akan tetapi konsistensi Marcus Kevin menjadi pembeda. Di luar raihan gelar, mereka mendapat poin tinggi dari 4 turnamen level Super 500 ke atas ketika mereka menjadi runner-up. Sementara di level turnamen yang sama, pencapaian terbaik Li Wang adalah 2 kali menembus semifinal. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.